saya akan mencium bau Netflix yang akan disensor. Yang gue cium bau AC, Pak. Iya sih bener. Iya sih bener sih. Itu yang paling bener memang. Oke teman-teman, selamat datang kembali guys di acara Ngoce. Oke deh, bagi pendatang baru, bagi pada yang gak ngerti Ngoce itu apa sih? Ngoce adalah duit. Intinya adalah duit nyari AdSense. Intinya adalah kita akan membahas sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya, baik nyata ataupun tidak, terserah. Intinya adalah nyari duit. Kita di video ini tidak berniat mencela, tidak ada faedahnya. Jadi kita di tengah-tengah. Oke, tapi anyway guys, Ngoce. Jadi seperti judul ya, kita akan membahas tentang KPI. Sebenarnya gua dibilang males juga enggak juga sih. Sebenarnya gua pengen ngebahas memang, tapi kebetulan juga akhirnya ada kesempatan untuk ngebahas ini karena minggu lalu saya di interview sama Berita 1. Interview sih cuma taping by phone doang. Tapi gue izin ngerekam dan akhirnya boleh gitu kan kemarin. Oh iya. Iya Mas, jadi gimana nih Mas menurut Mas para YouTubers gitu kan, termasuk YouTubers menanggapi kontroversi ini gitu Mas, KPI mengupayakan dasar hukum untuk pengawasan konten digital gitu sekarang seperti YouTube gitu. Oke, ini langsung aja nih ya. Jadi langsung aja nih ya. Oke, jadi gini Mbak, aku juga kan kemarin sempat baca-baca berita juga ya tentang KPI ini, walaupun ini belum konfirmasi kan ya. Ini baru mereka baru rencana kan ya. Jadi gini, ini kan baru rencana ya bahwa KPI akan mengawasi sosial media seperti Facebook, YouTube, bahkan Netflix gitu ya. Walaupun ini belum konfirmasi, walaupun kalau seandainya ini terjadi memang benar-benar terjadi gitu ya ke depannya, jujur aku sih kurang setuju. Langsung aja terutama ke YouTube dan Netflix gitu loh. Ya, jadi mereka nanya, ini kan maksudnya influencer YouTuber di Indonesia gitu ya. Jadi gimana menurut Mas Gema tentang KPI yang akan memasuki dunia YouTube dan Netflix? Gitu kan banyak tuh kan KPI, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. KPI itu menyebabkan pemeran cewek yang di SpongeBob yang disensor. Sandy, Pak. Sandy Chicks. Siapa yang nafsu sama dia ya, gitu loh. Suka. Lama-lama gue setuju sama Panji deh. Lo tau Panji kan? Tau. Panji yang pelawak tuh. Dia bilang, siapa yang ngomong di depan Pak Anies tuh kan? Siapa yang nafsu sama si Suka, woy? Yang nafsu siapa? Nah, ini Pak, ada lagi yang paling parah. Ini, pentil sapi, Pak. itu disensor! Pentil sapi! Di acara, cara memerah susu sapi! Siapa yang nafsu sama pentil sapi? Nah ini, mohon maaf. Ini aduh, KPI ini, aduh. Ya, kalau TV mah gue walawaklam ya. Tapi kalau gue di sini teman-teman, KPI itu gue lebih ke Netflix-nya. Jadi gini, bagi yang nggak tahu ya kan ada berita nih, walaupun ini belum dikonfirmasi ya, ini di syuting tanggal, ini video ini nih di syuting tanggal 21 Agustus. Katanya denger-denger hari ini ya, tanggal 21 atau tanggal 22, gue lupa, KPI baru menetapkan gitu loh, menetapkan bahwa kita jadi apa enggak nih ke YouTube sama Netflix gitu. Jadi apa yang terjadi adalah KPI berencana untuk mengawasi konten YouTube, Facebook, dan juga Netflix. Katanya tiga itu. Nah cuman gini, kalau untuk Facebook mau gue bodo amat, karena gue juga gak begitu peduli. YouTube sebenarnya gue juga setengah masa bodoh sih ya. Tapi gue jujur prioritas gue di sini ngebahas adalah Netflix. Gue langsung aja terang-terangan tidak setuju kalau KPI sampai mengawasi Netflix. Walaupun gini, gue ngerti banget kenapa alasan KPI mengawasi tadi yang gue sebut gitu ya, Netflix, YouTube, Facebook. Karena demi masa depan anak bangsa. Biar anak-anak kita nih jadi nggak nonton yang aneh-aneh gitu kan ya. Tujuannya bagus. Pertanyaannya nih Pak, yang ngawasin siapa? Apalagi ini kita ngomongin Netflix. Jujur aja, yang ngawasin siapa? Yang ngawasin sutradara film atau bukan? Lo mau ngawasin Netflix? Lo paham nggak yang lo awasin? Jangan sampai kayak Aquaman. Mohon maaf, nih gue sebut lagi nih Aquaman. Gue bawa Aquaman lagi. Aquaman yang dipotong $1 million scene. Ya, kita sebutnya tuh $1 million itu bahasa sinematografer sebenarnya. $1 million itu maksudnya apa bang? Scene dimana membuat puting geli-geli. Contoh kalau lu pada suka MCU, Marvel Cinematic Universe, di Avengers Endgame, pada saat Captain America ngomong Avengers Assemble, dang, itu kan membuat wih bulu kuduk berdiri gitu kan. Lu bayangin kalau scene itu dipotong, lu marah gak? Wah, kamehameha lu. Apa enggak KPI langsung dibakar tuh kantornya? Ibaratnya kan begitu gitu kan, maksudnya saking keselnya gitu rakyat. Itu gitu loh. Masalahnya siapa yang mau ngawasin siapa? Lo ngerti enggak tentang film? Lo ngerti enggak tentang TV series? Entar lo main asal cut aja lagi gitu kan, sama kayak Aquaman literally what happened gitu kan.
pada saat Aquaman-nya ciuman sama si Mera, kameranya muter. Ternyata ya, gue beli Blu-ray by the way. Gue beli Blu-ray, ternyata Aquaman asli gitu pak, sinnya keren banget, gila. Jago si James Wan, muter gitu terus ledakan-ledakan tempur itu seolah-olah kayak fireworks. Bagus, gila. Di-cut! Aduh, menghancurkan seni seseorang itu nggak boleh loh teman-teman, itu ada undang-undangnya loh. Apa ya, kalau soal sistem sensor-menyensor tuh sebenarnya kan udah ada namanya rating ya, PG. PG parental guidance atau rating itu sebenarnya udah ada gitu loh. Itulah bioskop zaman dulu. Cuman enggak tahu ya sekarang KPI udah masuk bioskop dan akhirnya memotong ya itulah pokoknya. Nah, ini intinya itu lagi balik lagi ke ngomong ke Netflix. Lu mau dikat siapa yang ngawas gitu kan, itu yang satu. Kedua, menurut gua jasa mereka untuk meng-cut-cut atau menyensor gitu ya, itu tidak diperlukan. Karena Netflix mereka sudah ada standar sendiri. Netflix ini teman-teman, mereka tuh menggunakan standar luar. Sebenarnya bukan standar luar juga sih. Standar Indonesia yang dulu, setiap film dikasih umur. Jadi kalau lu teman-teman mungkin enggak berlangganan Netflix ya. Jadi pada saat lu masuk Netflix, itu lu dikasih tahu nih film batas umurnya 16 plus. Atas apa 16 plusnya? Ada sexual content, violence, and gore, itu dicatat. Itu semua ditulis. Pada saat lu klik filmnya, itu ditulis. Untuk anak-anak atau underage, Netflix menyediakan Netflix Kids. Jadi kalau teman-teman mungkin teman-teman yang berlangganan tahu ya, pada saat bikin user pada akun, itu lu di situ terlihat ada kids. Jadi di situ yang 16 plus itu tidak ada. Seperti yang gue bilang tadi, jasa mereka tidak dibutuhkan. Sebenarnya begitu juga di YouTube sih sebenarnya jatuhnya. YouTube kan juga ada kan lapar sistem 18 plus. KPI menurut gue tidak dibutuhkan gitu. Kemarin gue juga pada saat interview gue ngomong gitu, tidak dibutuhkan. Niat kalau memang niat mereka untuk supaya anak-anak Indonesia gitu ya yang di bawah umur tidak salah nonton, mereka harusnya jangan sensor-sensor atau cut-cut atau mengawasi salah. Yang diawasi itu bukan Netflix-nya, yang diawasi itu orang tua atau rakyat-rakyat kita dong. Harusnya kalau misalnya solusi yang tepat adalah mereka bikin program atau bikin iklan, gimana caranya mereka mengedukasi orang tua. Jelaskan bahwa Netflix ini ada namanya batas umur. Udah gitu ada Netflix Kids gitu. Gimana caranya lu sebarkan di sosial media? Ini loh namanya Netflix, ada Netflix Kids, ada Netflix nih, ada batas umurnya untuk orang tua yang berlangganan, hati-hati. Jangan sampai anaknya nonton, kan bisa kayak gitu. Kenapa lu mesti ikut campur sampai ngawasin Netflix, segala Netflix yang diawasin? Come on, it's not the best solution. It's a solution gitu. Itu solusi, itu sebuah solusi memang, tapi it's not a good one. Bukan solusi yang bagus. Jadi seandainya kalau ada sesuatu yang kelalaian gitu ya, misalnya tiba-tiba, ada anak menonton film dewasa di Netflix, yang salah jadinya orang tuanya, pak. Gitu loh. Lu ingat gak sih, Joy, ada film namanya Ted? Ingat gak lu? Tahu kan? Ted yang satu, yang beruang. Itu kan ada scene gobloknya tuh. Scene buyu. Waktu gue inget banget waktu itu pada saat nonton di bioskop, Joy. Gue inget banget tuh. Zaman dulu nih, by the way, for your info ya, mungkin teman-teman gak tahu, 21 dulu, lu tuh gak ada sensor-menyensor, gak ada. Film-film bioskop dulu tuh gak ada sensor. Tapi, yang ngasih tahu adalah yang jual tiket. Ini film dewasa, gak boleh untuk anak-anak. Itu udah bagus sebenarnya. Sistem itu tuh udah bagus banget. Gue beli tiket kan. Abis itu setelah itu ibu-ibu bilang, mbak tiketnya 2. Bu, ini ada anak-anak ya bu ya? Ada mbak, 1, kenapa? Ini bukan film anak-anak bu. Ibunya masih ngotot. Oh, ini kan film tentang beruang lucu boneka gini-gini. Enggak bu, tetap ini bukan film anak-anak. Sampai dipaksa gitu sama si loket, si tiketnya itu. Akhirnya ibunya maksa, dia bohong. Dia bilang, oh enggak kok ini. Yaudah deh, kalau gitu saya nonton sama suami saya beli 2 tetap. Padahal dia nonton sama anaknya. Satu studio sama gue. Pas nonton kan ada scene yang begitu-begitu kan. Akhirnya lo tau gak pada saat itu film selesai, tuh keluar, tuh ibu tiba-tiba teriak-teriak ngomong gitu, apa nih? Ih, film gak bener, gak baik buat anak-anak. Dalam hati gue, ya lu bego, udah diperingatin. Nah, kalau ada kasus seperti itu gimana? Gue ngerti banget KPI menghindari kasus seperti ini. Loh, tapi gak fair dong. Kalau misalnya seolah-olah kayak, yang disalahin filmnya. Nah, makanya supaya menghindarkan kasus seperti ini, kita sensor filmnya. Yang gak fair dong. Sebuah ketololan si ibu itu, kenapa jadi kita semua yang nanggung? Ya kan gitu dong. Lo kalau ada film scene yang ada begitu-begitunya ibaratnya kayak Game of Thrones? Nah. Lo iya dong. Seorang anak kecil tiba-tiba nonton Game of Thrones. Terus gara-gara ketololan orang tua anak kecil tersebut yang nanggung kita semua. Jadi Game of Thrones siapa ada scene itu dipotong. Lah, kan orang dewasa boleh ngeliat kayak begitu. Iya. Itu kan itu by the way untuk Game of Thrones juga gitu. Itu kan sebenarnya untuk memperkuat karakter. Iya. Utama sih scene yang begitu-begitu itu kan memperkuat karakter. Iyalah. Si itunya jadi karakter si WTS jadi kuat. Iya. Karakter si siapa tuh yang Lord Baelish jadi lebih kuat karakternya.
kayak gitu-gitu kan memperkuat karakter. Iya. Itu adalah sesuatu hal yang seni. Iya. Dan itu hanya bisa dimengerti memang oleh orang dewasa, gitu kan. Jadi orang dewasa boleh ngeliat kayak gitu, boleh lah. Why not? Sama kejadian kayak Deadpool, Pak. Anak kecil banyak sampai nonton. Itu dia. Deadpool. Deadpool itu belum ada yang kayak cut-cut gitu, belum ada kan? Iya. Belum ada tuh. Ini film dewasa. Deadpool yang satu ya, teman-teman ya. Iya. Deadpool yang satu. Belum ada, walaupun udah ada sih kalau masalah waktu itu yang pas lagi scene itunya di zoom-zoom gitu. Enggak jelas, enggak di-cut, tapi di zoom-zoom gitu dan ibaratnya kayak di premiere lu cuma di-scale doang anjir. Kacau banget itu editornya juga, geblek. Tapi intinya adalah begitu, zaman dulu belum ada cut-cut gitu ya. Nah, inilah maksud gue. Oke, katakanlah KPI, oh iya demi anak-anak supaya anak-anak nonton loh. Kok gara-gara satu kesalahan, iya dibebanin ke semua, nggak bisa gitu dong. Tapi bang, mungkin sekarang bioskop karena ada sistem MTX bang, supaya orang-orang mungkin jadi bisa bandel dulu. Di sistem MTX-nya dong dibikin parental guidance. Di kan MTX juga kan lalu itu mesti pakai login apa segala macam, mesti pakai kartu kredit. Nggak mungkin aja anak-anak yang itu pakai kartu kredit tanpa izin orang tua kan nggak mungkin. Beli pakai kartu kredit tanpa izin orang tua, yang salah orang tuanya lah. Oh jadi bang Gema kalau misalnya gini berarti lu ngebebanin ke orang tua dong. Jadi orang tua mulai disalahin. Loh bukan. Saya di sini membantu Anda melakukan kewajiban Anda. Mengawasi anak Anda, Pak. Bukannya mengebebanin orang tua nyalain-nyalain. Oh, berarti semua orang tua disalahkan. Loh bukan. Saya di sini membantu. Wahai orang tua yang kerjaan main WA mulu, yang baca fitnah mulu dan hoax mulu, ngawasin anak lo. Ini gue ngebantu kewajiban lo sebagai orang tua. Orang anak-anak itu jangan pernah ditinggal, jangan pernah tidak diawasi. Ibarat kayak zaman dulu PlayStation kan dulu juga banyak protes aja. Lo ingat gak dulu PS1 ada game namanya Smackdown? Ingat sekali. Dan itu kan sampai diprotes, oh gini. Tapi zaman dulu gak seram ini karena ya orang tua memang banyak yang ngawasin anaknya. Termasuk almarhum bokap gue. Dulu gue juga main Smackdown gak boleh ini banget dulu, diawasin banget. Ayo Smackdown gak boleh ditiru, begini. Sampai diawasin sampai begitunya gitu loh. Gue tuh dulu main PS1 Smackdown. Menurut gue KPI kalau mau ngawasin turut campur dalam pengawasan Netflix atau YouTube, salah banget kalau lu malah nyensor atau ini gak salah besar. Karena di Netflix itu tuh udah ada. Jasa kalian tuh tidak dibutuhkan lagi untuk di Netflix dan YouTube ya, terutama di Netflix. Yang ada adalah tinggal gimana caranya lu edukasi. Lu bikin video iklan kek, lu bikin apa kek gitu kan, iklanin di segala macam YouTube apa segala macam, lu bisa ngeposting ke Instagram kek atau gimana kek, bawa kasih tahu gitu loh bahwa Netflix tuh ada begini, lu bisa minta tolong Netflix ID gitu loh, daripada lu mesti nyensor merusak karya seni seseorang. Kan nggak semua orang anak-anak, nggak semua anak-anak nonton Netflix woi, mereka ngertinya Mobile Legend. Akhirnya orang kan lebih demen ngebajak daripada yang ori. Semua dikat. Gue sekarang jadi mengerti, jadi punya simpati juga sama orang yang suka ngebajak film. Kenapa lu ngebajak film? Di sini enak bro, nggak disensor, nggak ada yang bagus, filmnya jadi bagus. Di bioskop disensor, Aquaman, ibaratnya gitu. Oh iya, di Netflix juga disensor. Ibaratnya kalau misalnya nonton Netflix udah di gitu-gitu, udah dihancur-hancurin gitu loh. Please lah, gue mohon lah, jangan cari solusi yang lain. Gue ngerti banget, niat kalian tuh adalah supaya, anak-anak tidak nonton Netflix, apa tidak nonton hal yang salah, ngerti. And it's a noble thing gitu loh. Itu adalah perbuatan yang luar biasa gitu loh. Gue ngerti banget supaya ngawasin anak kita ngerti. Tapi bikinlah solusi yang untung bagi semua. Jangan cuma memberatkan satu pihak. Ya kalau pendapat teman-teman gimana? Kalau gue sih jujur, mohon maaf, nggak setuju. Terutama Netflix. Nggak setuju gue kalau KPI ngawas sampai itu Netflix. No say, thank you. Gitu loh. Oke. Tapi anyway, itu aja guys. Pendapat gue kali ini, thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen di bawah. Komen deh dan coba share ke teman-teman lo. Ini setuju nggak lo kalau KPI gini? Karena suara kalian itu adalah yang mengubah segalanya. Dan ingat kalau bersuara, komennya sesuai bahwa ini begini gitu lo. Oh iya bang, gua nggak setuju karena menurut saya sudah ada sistem rating, sudah ada ini nggak perlu lah namanya di cut atau di censorship dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat kayak gitu, silakan komen kayak gitu lo. Komen yang bersih, biar didengar. Kalau lo komennya toxic, yang ada lo di delete pak. Gitu ya, komen yang benar gitu. Oke, itu ya guys, nama gue Gema Dari Gema Show itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.